بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أنتم سموا pernah mendengar suatu pertanyaan tentang aliran Ahlul Bait. Kenapa pengikutnya Ahlul Bait bersujud atas turbah Abu Abdullah Al-Husain? Atau antum pernah mendengar mungkin kenapa madhab Ahlul Bait, aliran Ahlul Bait bersembahyang turbah Abu Abdullah Al-Husain? Kita menjawab tidak sama sekali. Kita bersujud saja. Kita tidak bersembahyang, tetapi sujud kita atas turbah saja, bukan keramik, bukan permadani, bukan kain. Sebagian hal khusus boleh di sujud kita, dan betapa baik sujud kita atas turbah. Berarti kita sujud untuk siapa? Untuk wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada dua masalah yang penting di pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita menjawab masalah itu ialah masalah fikih. Semua madhab, semua aliran mempunyai masalah fikih khusus, dan mazhab Ahlul Bait juga mempunyai masalah seperti itu. Berarti siapapun yang salat harus sujudnya atas turbah. Ada filosofinya, insyaAllah kalian bisa membaca filosofinya di, misalnya di sebagian situs, sebagian buku. Tapi buku aslinya dari aliran Ahlul Bait. Jangan membaca buku orang-orang yang anti Syiah, anti Ahlul Bait. Jangan. Yang kedua, masalahnya turbah Abu Abdullah Al-Husain. Kita yakin turbah itu ialah suci. Turbah itu berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sudah dibantai, sudah terbunuh orang-orang surga di tanah tersebut. Kalau kita membaca sejarah Islam, Rasulullah memberi satu tanah kepada istrinya Ummu Salamah. Tanah itu dari malaikat Jibril yang di tangan Rasulullah. Rasulullah memberi tahu kepada istrinya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, akan terjadi kejadian dan tragedi Karbala. Kapan waktunya ya Rasulullah? Katanya Ummu Salamah, pada waktu yang dari tanah ini keluar darah. Ini riwayatnya terkenal. Tanah itu tanah apa? Tanah Sahra Karbala. Menurut kita sebagai umat Islam, tanah itu, tanah Karbala, berbeda dengan tanah biasa, tanah rumah kita. Tanah itu tanah suci di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin di sujud kita itulah berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.